Assalamualaikum semua. Welcome to Flat Spin BMX YouTube channel. So hari ni ada sedikit kelainan sebenarnya. Konten kali ni kita nak buat bukan pasal basikal BMX. Kita buat pasal hobi pula eh. So hari ni sebenarnya aku baru beli tiga berlainan jenis pula dah. Tiga berlainan model Lego. So hari ni aku nak buat yang first, yang benda yang paling sikit pieces Lego ni adalah ni. Ha. Star Wart ya, yeah? Daripada LELE. Ha. Bukan macam LELE. Mula-mula gelak juga ah, tapi sebenarnya berbaloi lah. Pada aku berbaloi lah beli apa? Lego, jenis Lego yang made in China ni, yang bukan original sebenarnya. Tapi harga dia murah. Harga dia macam yang ni, kalau Lego jual yang ni, model ni, biasa Lego jual harga dalam 400.5 ke 500. Yang ni korang boleh dapat dengan harga RM120 saja. Kat mana aku beli ni? Dekat Angkor Mall, guys. Angkor Mall banyak jual barang-barang mainan kan. Kalau korang tahu, korang datang hari Ahad, sepah orang jual. Okay, biasalah kita MCO ni tak tahu nak apa, kita cari benda-benda baru kan. So sebenarnya ini adalah Lego ketiga yang aku pernah beli. First kali ada TIE Fighter. Yang Lego yang pertama aku beli adalah ni sebenarnya. Lego ni adalah Lego pertama yang aku beli. Harga dia RM100. Yang ni original punya. Dia boleh modify jadi kereta lain lah kot. Tapi ni first Lego aku beli. Yang ni second. Yang ni dua ni original Lego. Ni dah berabuk siut. Oh, ni TIE Fighter, beli tak ingat dah apa harga. Lego ni adalah sejenis permainan yang pada aku dia seni lah. Dia art sikit kan. Lepas tu korang really appreciate benda tu bila korang dah siap build benda tu. Dah siap bina semua kan. Korang dah kerah tenaga untuk membina sebuah kejayaan. Ha, okay. Entahlah, Lego ni dulu masa kita kecil-kecil kan, bila kita tengok, wah, tapi kita tak beli pun. Tak dapat beli pun sebab kita waktu kecil tak ada duit. Sekarang bila dah besar-besar macam ni, kita dah bekerja, dah pandai cari duit sendiri. So, inilah masanya untuk kita. Alhamdulillah lah, boleh lah. Satu, walaupun dia LELE, okay. LELE pun LELE lah kan. Kita cubalah tengok apa jadi. Adakah dia nampak real ataupun tak eh. Adakah dia exactly tiru Lego? First kali kita unboxing dulu. Kita buat keluar semua dulu eh. Oh, lupa nak beritahu. Sebenarnya LELE Star Wart ni, dia tulis kat sini untuk orang yang berumur 6 hingga 12 tahun. Walaupun aku umur lebih daripada tu. Ini model 79209. Ada 735 pieces. Okey lah. Aku rasa dalam sejam siap ni kot. Nanti kita tengok. Okey, sekarang 12.5 eh. 12.5. Kita belum siap. Kita belum pasang ni. Ni buku. Buku ni paling penting. Korang janganlah buat memandai eh. Nak main teka-teka apa betul ke tak kan. Yang ni pasal bau dia, bau almari buruk. Okay, buku ni penting. Ini buku manual yang korang akan pakai untuk guide korang macam mana nak bina kapal terbang ni eh. Ni kapal terbang Star Wars model. Yang ni X-Wing yang kalau korang tahu, kalau best tengok movie dia yang Poe bawa. Tapi yang ni version yang warna hitam oranye. X-Wing ada banyak sebenarnya. Ada banyak colour. Ada yang X-Wing Luke Skywalker pun ada. Ni X-Wing yang Poe punya. Busuk lah bau dia. Ada stiker. Kita ada 86 muka surat ke ya. Kita ada 86 muka surat. First kali kita nak bina benda ni. Apa benda pun aku tak tahu. Kita buat je. Dia bercampur guys. Yang dalam packaging ni, dia bukan macam dia bahagikan setiap bahagian-bahagian tau. Korang kena buka lah. Yang mana yang korang rasa nampak dekat buku ni macam ya, dia lah tu. Musik.
Alright guys, inilah rupa final Lego. Bukan Lego, LELE. LELE Star Wars X-Wing. Ini dia. Cantik juga kan? Tak adalah beza dengan original sangat kan? Tak beza, aku rasa memang real, memang sama je sebenarnya. Ha, tapi pakai getah eh. Ya. Dia memang bagi getah ni. Getah ni memang dia bagi untuk bagi dia tak gerak-gerak. Ha. Lepas tu kan, korang tahu ada benda baik tau. Ni korang tarik, boleh tembak tau. Chuu. Okey. Tetap balik ah. Ha. Right. Yang ni boleh gerakkan dia. Dia ada benda ni boleh gerakkan. Ha, nak buka dia. Nak tutup dia. Buka dia. Dia ada ni, dia punya button. Ha, buka tutup, buka tutup. Ha, aku suka buka ah. Lawa gila. Fuh, mantap ah. Mantap, mantap. Right guys. So far aku rasa Lego China ni okey lah. Tak banyak beza. Cuma dari segi kekuatan, aku rasa dari segi kualiti lebih kurang juga. Aku rasa kuat juga Lego yang China ni. Cuma yang tak bestnya bila dia punya parts. Ada brick-brick yang hilang masa aku, bukan yang hilang, aku rasa dia tak bagi ataupun dia bagi salah color. Lepas tu yang lebih tu tak ada. Tak ada yang untuk yang special yang dia nak tu lah. And then aku main bedal je lah, letak apa color kan. Macam contoh yang ni sepatutnya warna hitam kan. Hitam patut dia bagi warna kelabu. Sebelah ni hitam dua-dua. Ha, yang ni hitam, kelabu. Terpaksa pakai je lah. Tapi korang kena berhati-hati tau. Bila korang pasang, korang pastikan betul color dia. Sebab aku kadang nampak warna kelabu ni macam warna coklat. Warna coklat nampak macam warna kelabu kan. So far untuk harga RM120 dapat benda macam ni kan. Ni aku beli RM120. Okey lah. Berbaloi lah daripada kalau korang tak nak spend banyak sangat untuk mainan. Untuk buat hiasan ni. Tapi kepuasan dapat pasang from zero to finish tu kan. Bila dah siap tu rasa macam aku. Inilah hasil kerja aku. Alright guys. Korang aku rasa ni dah penghujungnya. Maybe next episode korang stay tune eh. Aku nak pasang Lego. Porsche guys. Porsche ni ada 2750 pieces. Tak tahulah berapa hari nak siap guys. Jadi aku rasa besar juga. Cuma banyak benda yang nak kena pasang. Alright guys, stay tune. Jangan lupa like, share and subscribe. Like, subscribe and share. Korang komen. Suka ke? Tak suka ke? Ada idea baru ke? Apa-apa je lah. Kalau korang nak komen apa-apa kan. Alright guys. Kita jumpa next episode eh. Alright. Bye-bye.